Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum, Bapak Ibu yang saya hormati. Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi terkait resmi naik. Inilah tabel tukin terbaru PNS yang diberlakukan mulai Juni tahun 2023. Inilah berita gembira bagi pegawai negeri sipil PNS di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo, atau yang akrab dipanggil Jokowi, telah menetapkan kenaikan tunjangan kinerja atau yang biasa disebut sebagai tukin melalui 3 peraturan Presiden Pepres baru yang berlaku mulai bulan Juni ini. Kenaikan tukin ini secara resmi disahkan langsung oleh Presiden Jokowi, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS. Ketiga Pepres yang telah disetujui tersebut adalah Pepres nomor 32, 33, dan 34 tahun 2023 tentang tunjangan kinerja PNS. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan tunjangan kinerja atau tukin ini hanya berlaku untuk 3 instansi tertentu. 3 instansi yang beruntung ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Kementerian PPN, Bappenas, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Bagi PNS yang bekerja di instansi-instansi tersebut, mereka akan mendapatkan kenaikan tukin. Inilah daftar tabel besaran kenaikan tukin yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Kelas jabatan 17, Rp41.550.000. Kelas jabatan 16, Rp32.540.000. Kelas jabatan 15, Rp24.100.000. Kelas jabatan 14, Rp21.330.000. Kelas jabatan 13, Rp13.670.000. Kelas jabatan 12, Rp12.370.000. Kelas jabatan 11, Rp10.947.000. Kelas jabatan 10, Rp8.458.000. Kelas jabatan 9, Rp7.474.000. Kelas jabatan 8, Rp6.349.000. Kelas jabatan 7, Rp5.079.000. Kelas jabatan 6, Rp4.837.000. Kelas jabatan 5, Rp4.607.000. Kelas jabatan 4, Rp4.179.000. Kelas jabatan 3, Rp3.980.000. Kelas jabatan 2, Rp3.154.000. Kelas jabatan 1, Rp2.575.000. Bagi Bapak Ibu yang merupakan PNS di instansi-instansi tersebut, inilah saatnya untuk bersorak kegirangan. Semoga kebijakan kenaikan tukin ini bisa memberikan semangat baru bagi para PNS dalam menjalankan tugas dan kinerja. Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa. Oh,